Mas, sebelahnya antri berapa? Gimana? Sebelahnya antri berapa? 2 jaman, Mas. Gak apa-apa. 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Rayanka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini. Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk bumbunya ini ada 3 siung bawang putih, ada 2 butir kemiri, ada 4 buah bawang merah. Ini kencurnya 2 cm dan lomboknya ini, cabenya ini kondisional, terserah Anda. Isiannya teman-teman, ini ada sosis, ada saklop, telur, dan ini sebelahnya sudah kita rendam selama semalam. Ini bisa kita blender atau juga bisa kita hulek, tergantung dari teman-teman. Oke, kita kasih minyak teman-teman. Oke teman-teman, ini kita siapkan wajan. Ini bumbunya, sekarang kita tumis. Oke, sekarang kita masukkan ini teman-teman, sosis dan juga saklopnya. Sekarang kita kasih air teman-teman. Kalau Anda suka banyak airnya, kasih 100 ml. Kalau kita enggak ya, perbandingannya terserah teman-teman. Kita kasih gula teman-teman, 1 sendok teh makan gula. 1 sendok makan gula. Mohon maaf. Ini garamnya 1 sendok makan. Dan penyedap secukupnya. Kita masukkan seblaknya teman-teman. Ya. Ini kerupuk yang sudah kita rendam selama semalam. Kalau kelamaan rendam, Anda kasih rendaman sama air panas saja, cukup 1 jam, itu sudah apa ya, sudah empuk. Next, kita kasih telur teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita aduk-aduk lagi. Next, Anda masukkan sayurnya ya. Ini bonggolnya dulu. Kalau Anda suka nyemek-nyemek ya, nyemek-nyemek seperti ini. Kalau kurang pedas ya, kurang air, tambahin air lagi. Sepertinya ini kurang air teman-teman, saya kasih dulu. Lalu kita masukkan sayur utamanya. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Jadi sangat simpel sekali. Sekarang kita matikan kompornya dan kita plating. Daripada Anda antri selama 2 jam,
kita bikin sendiri lebih ekonomis dan murah teman-teman. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.